Tugas saya waktu itu memang memperbaiki kondisi obis Indonesia. Oke. Okay. Jadi dari produksi, dari tata cara kontrak dengan artis juga ya. Dari dulu kontrak artis itu juga merugikan panitia. Kenapa panitia banyak yang bangkrut? Karena dulu orang kontrak God bless, itu pemain bisa bebas makan minum gratis di hotel. Sampai mabok, sampai minuman whisky pun kita harus bayar sehingga honornya dengan bayar hotelnya lebih Den. gede hotelnya jadi tahun 86 itu saya bikin tur bangkrut gara-gara itu sebetulnya <laughs> saya dapat duit apa-apa saya nyariin dia duit aja nih. dia senang-senang di hotel minum tiap hari tiap malam ya sloki-slokian itu kan Biru apa macam-macam nah, kejadian itu yang selanjutnya saya cut. Jadi waktu itu, tur Album Semut Hitam itu saya nggak mau.